apa ini ya? Halo, siang, Pak Pierre. Iya, ini saya Tuan DN. Saya ada permasalahan hukum, Pak. Bisa bertemu nggak siang ini untuk membahas lebih lanjut masalah saya? Oh, oke, baik, Pak. Siang ini Bapak bisa ke rumah saya ya? Oke, saya tunggu. Terima kasih. Siang, Pak DN. Siang, Pak Pierre. Apa kabar, Pak Pierre? Baik nih, ini perkenalkan dengan rekan saya. Oh iya, saya Vito, Pak. Saya Tuan Den. Silakan masuk. Ya. Baik, ya. Pak. Sila. Iya, Pak. Jadi, apa yang kami bisa bantu dari kasus yang Bapak kasih ini? Jadi gini, Pak. Tadi siang, saya mendapatkan di halaman teras saya surat gugatan ini. Iya. Selanjutnya, saya minta bantuan untuk pendapat hukum atau legal opinion dari Bapak atau sebuah statement yang buat saya memperhitungkan juga bagaimana posisi saya, segala macam. Ini boleh saya baca dulu ya, Pak? Senang. Ini sih, Pak, kalau yang dari saya baca ya, karena ini kan lumayan tebal ya, ada sekitar lumayan tebal lah ya. Yeah. Mungkin kami dari kuasa hukum mungkin membutuhkan hari, Pak, untuk menganalisis ini, karena kan dalam membuat pendapat hukum tuh kami harus menganalisis bukan hanya dari surat gugatan tapi dari undang-undang yang berlaku itu ya, Pak. Jadi berapa lama kira-kira? Paling bisa saya pastikan sekitar 2-3 hari, Pak, untuk saya mungkin bisa kita bertemu di sini lagi sudah dengan saya sudah membuat untuk pendapat hukumnya atau legal opinionnya gitu, Pak. Seperti itu sih, Pak. Ya, bisa ya 2-3 hari mungkin ya, kira-kira ya estimasi segitu, Pak. 2-3 hari ya. Oke, palingan. Ya udah, enggak apa-apa ya. Kalau begitu. Saya tunggu deh, Pak, ya. Iya, mungkin begitu ya. Ini mungkin kami bawa dulu ya. Boleh, boleh. Untuk kami analisis boleh. Dan kami buatkan legal opinionnya untuk pendapat hukum kita untuk Bapak sendiri itu. Iya. Gitu aja sih, Pak, kalau dari kami ya. Mau ngopi dulu? Kami ada urusan lain lagi, Pak. Oh, mau langsung lagi. Iya, mau langsung. Oke, ya. Makasih banyak ya, Pak. Ya, nanti kami mungkin 2-3 hari ke depan akan balik lagi. Oke, ya udah, saya tunggu, Pak. Ya. Oke. Siang, Pak Del. Ini Pak Pierre udah balik lagi nih. Pak Vito, yaudah. Silakan masuk. Ya, baik, Pak. Jadi bagaimana, Pak Pierre? Apakah sudah jadi sebenarnya SLO-nya? Iya, Pak, setelah kami 2 hari bikin ya, sudah kami analisis, sudah kami baca, dan ini kami kebetulan sudah bikin ya, Pak. Ini mungkin Bapak bisa melihat dulu sambil saya menjelaskan mungkin ya. Jadi gini, Pak, pertama saya sudah membuat kasus posisi, sudah saya rangkum. Ini saya boleh bacakan dulu ya, Pak? Boleh, silakan. Ini saya membacakan kronologis ya, Pak, bahwa dalam surat gugatan itu ada pun kronologis singkat, yaitu Tuan DN, yaitu Bapak sendiri, merupakan seorang direktur utama sekaligus pemegang saham dari PT BMT. Tuan TM itu merupakan orang tua dari Bapak sendiri, yaitu tergugat. PT ASG sebagai penggugat memiliki piutang kepada tergugat akibat perjanjian yang terjadi di antara penggugat dan tergugat, di mana tergugat dalam surat pernyataan tertanggal 18 Juni 2014 telah berjanji untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat pada pengiriman barang milik penggugat yang diangkat dengan menggunakan jasa ekspedisi atau angkutan barang yang diselenggarakan oleh tergugat dengan surat jalan S14 Street 0039913, S14 Street 0039919 dengan transfer slip T14 Street 0030-3069. Bahwa tergugat pada awalnya melakukan pembayaran berdasarkan surat pernyataan tanggal 18 Juni 2014. Namun dalam perkembangannya baik jumlah angsuran hutang maupun yang dibayarkan maupun waktu pembayaran angsuran tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Bahwa dengan tidak dilaksanakan dengan mestinya kesepakatan tersebut, oleh karenanya penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan manifestasi atau cedera janji yang dilakukan oleh tergugat. Nah, dari kasus posisi yang sudah kami rangkum ini, apakah benar Bapak tidak melakukan yang sesuai dengan perjanjian itu, Pak? Ya, jadi gini, Pak, ya. Betul. Kemarin memang saya sedikit ada cukup kendala lah. Tidak sedikit, kendala cukup besar.
hingga terjadi ini. Maka dari ini saya meminta Pak Pierre beserta rekan untuk membantu saya sampai minta dibuatkan legal opininya. Selanjutnya ya saya minta tolong diserahkan ke Bapak untuk dibantu. Ya, untuk ini kami bacakan dulu ya saya kerangka legal opini ini biar Bapak bisa pahami. Baik Pak, akan saya lanjutkan. Untuk dokumen yang diteliti, Bapak bisa lihat sendiri di legal opininya. Ini ya? Oh iya, yang itu Pak. Iya Pak. Selanjutnya, saya akan bacakan yang kerangka konseptual dan analisisnya Pak. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Secara tegas, menyatakan pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan membeli saham yang dimilikinya. Yang kedua, oleh karena penggugat konvensi mengikut sertakan harta benda milik orang tua tergugat, konvensi menjadikan gugatan sangat kabur karena harta perseroan terpisah dengan harta pribadi. Maka gugatan tersebut dapat dikatakan error in persona. Maka berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 268K garing SIP garing 1980 bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum perseroan dan tanggung jawab harus disebutkan pengurusannya sekarang sebab tanggung jawab badan hukum ada pada direksinya Pak. Apakah bisa dimengerti Pak? Oke. Ya selanjutnya jelaskan oleh Pak Kiara Pak. Ini untuk dalam pendapat hukumnya ini Bapak bisa baca sendiri ya. Itu di situ sudah tertera jelas. Yang saya dalam legal opini ini yang bisa kami berdua simpulkan ya bahwa yang kami bisa mencari kesalahan dari penggugat ini sendiri bahwa dalam gugatan ini Pak si penggugat ini tuh telah mengikut sertakan harta pribadi di mana sudah teratur dalam Undang-Undang PT pasal 3 ayat 1 itu ketentuan mengenai ketentuan tentang karakteristik pemegang saham sudah mengatur bahwa pemegang saham itu tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Nah, sedangkan dalam surat gugatan ini penggugatnya itu sendiri sudah mengikut sertakan orang tua Bapak sebagai harta pribadinya, hartanya dari orang tua Bapak. Nah, maka dapat kami simpulkan di sini surat gugatan ini dapat kita ajukan error in persona atau gugatan salah pihak. Nah, dari kesimpulan ini bahwa kami berdua bisa memberikan solusi bahwa Bapak bisa melakukan tindakan hukum yaitu dengan memberikan eksepsi pada surat jawaban Bapak nanti yang akan Bapak dibacakan di depan hakim dengan membacakan eksepsi tentang error in persona atau perbuatan melawan yaitu berupa eksepsi itu sendiri Pak yaitu tentang error in persona itu Pak. Mungkin itu sih Pak kalau dari tanggapan kami ya. Ya kurang lebih ini seperti itu Pak. Setidaknya kami bisa Bapak bisa melakukan perlawanan hukum lah tidak hanya diam sesuai menerima surat gugatan yang diberikan oleh penggugat itu sendiri Pak. Betul, seperti Pak. Itu sih Pak. Betul Pak. Berarti nanti pas dalam surat jawaban saya bisa memberikan eksepsi ya? Iya bisa. Itu bisa Pak. Ya udah paling nanti pas surat jawaban itu saya minta dibantu untuk melakukan eksepsi itu. Oh, ya, pasti Pak. Karena dalam pembacaan surat jawaban yang Bapak akan bacakan nanti pastinya kami sebagai pengacara atau kuasa hukum pastinya akan menampingi Bapak dalam pembacaan surat jawaban. Mungkin ya itu saja sih Pak. Kalau ini mungkin nanti kita akan bertemu di pengadilan lagi ya. Nanti ketemunya Bapak di pengadilan lagi kami sudah buatkan dan tinggal bertemu aja Pak. Mungkin seperti itu saja. Oke, baik Pak Pierre, terima kasih banyak. Bisa ditanya. Ada yang bisa ditanyain lagi Pak tentang kasus ini? Pak? Sudah cukup jelas. Sepertinya sudah cukup. Cukup. Mau ngopi lagi? Enggak usah. Iya, ini ada urusan kembali lagi. Hari-hari cukup sibuk. Iya, cukup sibuk. Jadi nanti tinggal kabar-kabaran aja. Iya. Baik Pak. Nanti kita ketemu di pengadilan ya pada 2 hari ke depan. Oh. Ya. Sudah. Makasih banyak Pak Pian. Makasih banyak ya Pak. Nanti kita bertemu lagi. Oke. Terima kasih Pak.